السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثم هداه السبيل اما شاكرا واما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنه وحريرا ونعيما وملكا كبيرا ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna Allah kana alaikum raqiba Amma ba'd ba fa ya ibadallah Usikum wa iya ya nafsi bitakwa Allah Faqad fazal muttakun Ma'asara al-Muslimin Sidang salat Jum'at Yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Sebagaimana kita ketahui dan fahami bersama bahwa tentu setiap kita Baik orang dewasa maupun anak kecil, kaya ataupun miskin, orang yang taat ataupun ahlul maksiat, orang yang senantiasa berbuat kebaikan ataupun orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, tentu setiap kita menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, dan setiap orang memiliki pandangan dan cara yang berbeda-beda untuk bisa merealisasikan dan mewujudkan kehidupannya yang bahagia di dunia ini. Namun ikhwat al-islam wa ikhwat iman azan wa iyakum, sebagian di antara kita mengatakan saya sudah berusaha untuk mencari kebahagiaan. Namun, belum juga kebahagiaan itu saya dapatkan. Sehingga seringkali muncul pertanyaan apa sejatinya ciri orang-orang yang bahagia. Siapakah yang dikatakan orang yang bahagia di dalam hidupnya. Oleh karenanya ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, di hari yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk merenungi, memahami dan mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib dan juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Qawaidul Arba di mana beliau menjelaskan akan tiga tanda orang yang berbahagia. Kalau sekiranya tiga tanda tersebut ada pada diri kita dan kita lakukan kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari maka sejatinya kita tergolongkan orang-orang yang bahagia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab beliau mengatakan dengan perkataan yang semakna di mana beliau mengatakan wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butliya sabar wa idha adnaba istaghfar fa unwanus sa'adah kata beliau rahimahumullah beliau mengatakan wa an yaj'alaka Allah mimman idza u'tiya syakar semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tulia sabar. Apabila diuji, ditimpa dengan sebuah musibah, dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar Dan apabila dia tergelincir kepada dosa dan kemaksiatan, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Maka tiga hal tadi, apabila diberi nikmat dia bersyukur, Apabila diuji dengan sebuah ujian dia bersabar, apabila tergelincir kepada dosa dan maksiat segera beristighfar, maka sejatinya itulah tiga tanda kebahagiaan seseorang. Ikhwatal Islam wa al iman, a'azani wa iyyakum, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu khair. Laisa li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi, sungguh menakjubkan pribadi seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkara seorang mukmin itu adalah kebaikan. Dan tidaklah sifat itu hanya ada kecuali kepada orang yang beriman. In asobat husarro syakar. Apabila dia diberikan nikmat, diberikan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asobat sobar. Dan apabila ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar kepada Allah, fakana khairan Dan demikian itu juga merupakan kebaikan baginya. Maka ikhwat islam wa ikhwat iman wa berangkat dari hal di atas, maka menunjukkan kepada kita, bahwasanya kita dikatakan orang yang berbahagia ketiga-tiga sifat tadi kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, man ida syakar. Apabila dia diberikan nikmat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. muslimin, sidang sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah, perlu kita sadari bersama bahwa orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah besar ataupun kecil nikmat yang dia terima kemudian dia syukuri dan dia yakini bahwasannya ini merupakan bagian dari takdir Allah ini merupakan bagian daripada ketetapan Allah pasti hidupnya akan bahagia karena ma'asirul muslimin letak kebahagiaan dan ketenangan hidup seseorang ketika dia menerima sekecil apapun nikmat yang Allah pada yang dia berikan kepadanya. Karena ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah dan dia menyadari bahwa nikmat yang ada pada dirinya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan, maka hidupnya pasti akan bahagia. Dan siapapun yang mensyukuri nikmat Allah, Allah janjikan akan Allah tambah nikmat tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum Inna adabila syadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Tetapi jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya adabku sangat pedih, kata Allah. Dan ma'asir muslimin sekecil apapun nikmat yang kita terima, setiap kita harus mensyukuri bahwa nikmat tersebut yang terbaik bagi kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu mana nikmat yang terbaik yang harus kita terima, karena kunci kebahagiaan hidup seseorang. Ketika dia tidak banding-bandingkan antara nikmat dirinya dengan nikmat yang ada pada orang lain, para ulama mengatakan, "Selama kita masih suka membanding-bandingkan nikmat yang ada pada diri kita dengan nikmat yang ada pada orang lain, maka selama itu juga kita tidak akan pernah bahagia." Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala? memuji orang-orang yang ketika dia mendapatkan nikmat sekecil apapun dia mensyukurinya maka Allah memujinya inna fi dzalika la ayatin kulli syakur karena sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang sangat sabar dan bagi mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka ma'asyiral muslimin kunci bahagia kunci ketenangan hidup tatkala kita mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita harus menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah yang paling terbaik bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di antara ciri tanda orang-orang yang bahagia wa ida betulia sabar dan apabila dia ditimpa musibah diberikan ujian oleh Allah dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah siapakah diantara kita yang tidak pernah diuji oleh Allah dengan sebuah ujian siapa diantara kita yang tidak pernah diberikan musibah oleh Allah dengan sebuah musibah selama kita hidup di dunia maka ujian dan cobaan itu pasti datang kepada kita dan setiap kita harus menyadari tidak ada satupun ujian cobaan penyakit yang Allah timpakan kepada kita, melainkan itu demi kebaikan dan kemaslahatan kita. Karena sejatinya ma'asyurul muslimin, setiap musibah yang Allah timpakan, penyakit yang Allah turunkan, tidak lain dan tidak bukan, karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah cinta dan sayang kepada kita, yang dengannya Allah ingin gugurkan sebagian daripada dosa-dosa kita. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Ida ahabballahu kauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan uji hamba tersebut. Bukankah Allah yang juga menegaskan di dalam Al-Quran, selama kita sudah mengatakan saya telah beriman kepada Allah, saya beriman dengan rukun iman yang enam, pasti kita akan diuji oleh Allah. Maka mari kita perhatikan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif lam ahasiban al nas, an yutraku an yakulu amanna wa hum yuftanun kata Allah alif lam mim apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja dengan mudahnya dia katakan saya telah beriman kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mustahil setiap kita yang sudah berikrar saya sudah beriman kepada Allah beriman dengan rukun iman yang enam pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah katakan walaqad fatanna min qablihim Falaa ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al dan sungguh kata Allah kami betul-betul telah menguji orang-orang sebelum mereka dan dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang benar imannya kepada Allah dan siapa yang dusta imannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ma'asirul muslimin setiap kita tidak akan pernah lepas daripada ujian dan cobaan karena sejatinya ujian dan cobaan yang Allah timpakan untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan sebagian daripada dosa-dosa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya yang lain, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim amwal wal was wa sabirin." Kata Allah sungguh benar-benar pasti kata Allah kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan. Tetapi Allah ingatkan wabashiris sabirin dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyarul muslimin, siapapun yang sabar ketika menerima ujian dan dia meyakini bahwasanya ujian tersebut sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada dirinya, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Sebesar apapun musibah yang menimpa dirinya, Seberat apapun cobaan yang Allah timpakan kepada dirinya, selama dia meyakini dan dia menerimanya dengan kesabaran, pasti Allah akan berikan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Terlebih Allah menjanjikan pahala yang tanpa batas kepada mereka yang sabar kepada Allah. Innama bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Kemudian ma'asyurul muslimin, hendaklah kita menyadari, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, bahkan satu duri yang menusuk tubuh kita, melainkan di sana Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin, wala hammin wala hazanin, wala adan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffara Allahu biha min khotaya." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan, ditimpa gundah gulana, termasuk duri yang menusuk dirinya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan sebagian daripada dosa-dosanya. Maka ma'asirul muslimin, kalau kita ingin hidup tenang, sebesar apapun ujian yang menimpa kita, yakinilah bahwasannya itu bagian daripada Allah sayang dan cinta kepada kita. Dan itu bagian daripada ketetapan dan takdir Allah. Sehingga kalau kita yakini tersebut, maka insya Allah sebesar apapun ujian yang menimpa kita, kita akan tenang, kita akan bahagia insya Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asirul muslimin. Di antara ciri orang-orang yang bahagia, wa'idha adnaba istagfar. Yaitu apabila mereka yang tergelincir kepada dosa dan maksiat mereka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kekhilafan? Bukankah Nabi yang langsung menyatakan di dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Kullu bani Adam khata"? wa khairul tawabun. Setiap Bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin. Rahimani wa Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Karena orang yang terbaik, orang yang soleh, bukanlah orang yang hidup tanpa dosa. Tetapi orang yang baik adalah yang mereka ketika tergelincir kepada dosa dan maksiat, segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'zanyallahu wa Nabi SAW alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap dosa yang kita lakukan akan menimbulkan ketidaktenangan di dalam hati kita. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan membuat hati kita tidak tenang, membuat hati kita tidak bahagia dan salah satu yang akan membuat kita bahagia tatkala kita melakukan dosa segera berzikir kepada Allah beristighfar kepada Allah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah yang menjanjikan ala bidhikrillah tatma'innul kulub ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang maka siapapun yang tergelincir kepada dosa dan kemaksiatan segera memohon ampun kepada Allah perbanyak istighfar kepada Allah maka Allah akan rubah dari ketidaktenangan menjadi kebahagiaan. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan, Man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan untuk memperbanyak istighfar, Ja'alallahu lahu min kulli maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Wa kulli min maka Allah akan lapangkan dari setiap gundah gulananya. Wa min haitu la dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ikhwatal islam wa ikhwat iman baginda Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Manusia yang terbaik di muka bumi ini. Manusia yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nabi mengatakan, Wallahi inilah la astagfirullah fil yaum akfar min sabi'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku dalam sehari semalam lebih daripada 70 kali aku beristighfar kepada Allah kita yang setiap menitnya, setiap detiknya senantiasa bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, maka sejatinya kitalah yang paling pantas untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah memberikan ketenangan hidup dan kebahagiaan pada diri kita. Aku luma tasma'un wa astagfirullah li walakum ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا والتابعين ومن بهداهم اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين سيدان صلاة الجمعة ينسموك دي مليكا على الله pada khutbah yang pertama khatib telah menyebutkan apa yang dijelaskan oleh al-imam ibnu qayyim rahimahullah dan juga syekh muhammad Ibn abdul wahhab tentang tiga tanda orang yang bahagia yaitu man ida u'tiya syakar apabila dia diberikan nikmat dia bersyukur wa ida'a sabar apabila ditimpa musibah dia bersabar wa ida adnaba istighfar dan apabila dia tergelincir kepada dosa dan maksiat segera beristighfar kepada allah subhanahu wa taala Mudah-mudahan tiga tanda tersebut memberikan motivasi kepada kita. Jika kita ingin dikatakan orang yang bahagia, maka lakukan tiga hal tersebut ketika diberi nikmat kita: perbanyak syukur, ditimpa musibah kita bersabar, dan apabila kita tergelincir kepada dosa, kita segera beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa merealisasikan tiga hal tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita kebahagiaan.

ولا تكلنا الى انفسنا طرفه اعيننا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتكين اماما واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب له اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك أمن أم سواك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأكيم الصلاة